Untuk mempersiapkan pengamanan pemilihan presiden pada Juli mendatang, Kepolisian Resor Lombok Tengah mulai intensif melakukan latihan dengan menggelar simulasi langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Lombok Tengah. Dalam latihan kali ini diskenariokan terjadi huru-hara demo besar-besaran di depan kantor KPU pada saat rapat pleno terbuka dilakukan, di mana massa dengan beberapa tahap mendatangi kantor KPU Lombok Tengah untuk menolak hasil pemilu sehingga ratusan massa mengepung kantor KPU. Sementara itu, suasana sidang pleno pun berlangsung tegang, para saksi pasangan calon presiden beradu argumen dengan KPU terkait perolehan suara sehingga terjadi kericuhan di dalam ruang sidang. Polisi pun memperagakan cara dan taktik penanganan massa, mulai dari upaya dialog hingga pembubaran paksa dengan represif menggunakan gas air mata dan water cannon. Dalam simulasi kali ini, Polres Lombok Tengah menerjunkan seratusan personilnya, baik terdiri dari pasukan Sabara, Babin Kamtibmas, Intel Reskrim, dan Brimob. Personil juga menjadi Thailand masa pendemo. Budiman, TV9, Lombok Tengah.